Gagang. Duduk berdua kok ngadep ke sana loh. Itu loh, rame-rame banget pasarnya itu. Banyak banget yang beli itu loh. Seneng aku. Bu. Apa sih? Bu ngadep sini toh. Gaya-gayaan manja banget loh. Ngomong-ngomong. Kan gak enak ngobrol di hadapin punggung. Karena kamu ngomong apa? Kok cerita? Ya udah cerita aja aku denger. Tapi kan deh, waktu ini kalau sama aku sombong banget. Ya udah aja sini udah dulu aku. Kamu kalau dilihatin kok cuantik gitu loh, males kan. Aku. Warung bukan. Kafe gue kan sekarang semakin gede. Gede ya. Pengunjungnya juga udah pilih berganti banyak. Nah, aku ini kan kerepotan kalau ngelayanin sendiri ya masa ya. Kalau sekarang aku butuh pelayan itu kan udah pantas kan buat dem. Ya terserah. Iya, kamu tuh ngabekan loh. Kayaknya suka gitu, aslinya tuh manja. Halo. Ada apa sedikit tuh ngambek. Tapi obatnya gampang. Duit. Aku setuju. Soalnya kalau aku perhatiin kamu repot banget emang butuh pelayanan. Ini kan pembelinya tuh rame banget. Terus pembelinya itu-itu mulu tuh kan. Cuma ini aja ini. Pelanggan tetap ini. Pelanggan tetap. Kita anak kembar. Aku lapar. Lapar. Yuk kita makan. Mama. Kita makan. Kamu di sini aja ya. Kalian saudara satu kandang ya? Kandang lah, pedus. Ini saudara kembar aku. Kembar tapi tak sama, tapi yang sama tompelnya. Oh, kembar tapi tak sama. Ya. Berarti ternyata kita tak sama. Ngomong kita gak makan, Bonung. Saudara kembar aku, kamu duduk sini. Makanan spesial hari ini sop kaki meja. Bono, aku mau makan bakso tapi nggak pakai bakso. Itu gimana nih dok? Makan bakso nggak pakai bakso gimana sih? Buah kamu makan ya? Apa? Duduk. Kamu duduk dulu. Bono, buah kamu mau ditolongin toh buah kamu? Eh? Aku lagi ribet banget mau ditolongin. Repotin aja. Bono, Wagang, aku pesan telur mata sapi tapi terus sapinya jangan pakai telur. Yang namanya ditolongin, ya sampean tetap ke situ, aku nolongin banget. Nanti kalau udah nyampe sini, aku yang naruh-naruh di meja. Kamu gak usah makan telur mata sapi, telur sapi aja ya. Ya. Aku mau makan baksonya tapi gak pakai bakso. Gimana sih makan bakso, gak makan baksonya? Kamu gimana sih maksudnya apa? Galak banget sih jualannya. Gimana sih? Kita kan pembeli. Iya, pembeli kan raja. Kita kan pembeli, Bono. Iya, tapi mintanya jangan aneh-aneh meskipun mau beli raja. Tapi yang namanya jualan tuh gak boleh marah-marah gitu. Lewong mintanya aneh-aneh. Ini beneran gak sih? Ya Allah. Godain aja anak gadis dateng. Baik, mbak. Wah, jalan di Oh, mbaknya ini siapa? Ibu, permisi. Ya. Saya mau cari yang namanya Mbok Nung. Nyari Mbok Nung. Iya, saya mau ngelamar kerja. Mbok Nung gak ada. Udah gak ada. Ya. Ada toh? Oh, ini Mbok Nung. Ini ada keperluan apa nyari Mbok Nung? Saya mau daftar Bu kerja karena pengen faktor ekonomi, kebutuhan keluarga. Kelihatan. Apa gua kan? Hahaha.
urusan orang susah. Tapi kayaknya dia penggoda deh. Enggak, Bu. Mending saudara aku aja jadi asisten buat Nung. Enggak! Kenapa? Gua takut suaranya. Kalian makan aja dulu. Eh, tapi kan memang butuh pembantu, iya. Butuh asisten. Kok dites dulu? Kamu dites jangan, dulu. Bu. Masih SMP. Dites jadi pelayannya itu. Masih SMP. Aku ketemu 9 kali SMP, naik kelasmu kapan? Dites dulu itu. Ayo. Coba misalnya aku pura-puranya jadi pembeli. Kamu pembeli, kamu gimana caranya melayani pembeli? Dites dulu. Ini dari yang beli kan ibu-ibu, nanti kalau yang laki-laki beda lagi loh. Ya. Dari sana, kamu dari sana. Hey, sana dari ya, sana. Bu. Hei, hey, dari sana, hei! Iya, Bu. Mbak! Ya kan katanya kita harus dekat dengan pembeli. Tapi enggak sopan. Ini saya enggak suka nih pelayan kayak gini. Enggak gitu, Dok. Kasih tahu, kasih tahu. Mbak, kita mau makanan, Mbak. Mau makan? Malah mau makan? Mau pesen makan? Iya. Oh, tentu tidak. Saya makan ya dong, Bu. Jual-jual mahal dulu. Dia penasaran sampai lapar. Iya, nanti kan baru beli ya. Oh, ada iya, iya. Begitu. Menu-menu makanan. Oh? Menu-menu apa yang paling enak, Bu? Menu ho. Aduh, menu apa ya? Enggak tahu ya, Bu. Enggak tahu. Menua bersama Ibu. Masa cewek sama cewek? Lama-lama jijik loh. Main gila nih loh. Main gila nih. Ya kan biar customernya happy. Ibu mau makan apa? Menu-menu, saya mau nyari makanan yang mahal tapi gak enak. Ayo. Kok mahal tapi gak enak? Dia suka-suka saya dong. Dia mahal tapi gak enak. Ada gak di orang ini? Ada gak? Ada gak? Ya, Bu. Ya, Bu. Kamu aja yang ngadepin, Bu. Gak mau, Bu. Aja. Bu, kafenya mau tutup. Tak sambil deh, Bu. Iya. Lama banget sih! Bu, kayaknya ibu ini lahirnya barengan geledek deh, Bu. Coba dulu, bentar aku mau tes dulu, ya, takut ada racun. Ya ampun. Ini gak sopan ya? Ini kok ada kayak rasa manis-manis pegang, apa pegang. Sih? Nah, ya, aku gak mau, aku gak mau. Ini bu, ini bagus. Ini, ya. Maaf ya bu. Ini lucu loh, pakai terus dong. Nah ini biar gak tumpah ya Mbak Som. Tapi aku gak mau kerupuk. Ayo makan Bu. Ini kok gak mau buat aku aja. Dulu. Ini aku pembeli apa orang jompo? Pelayanan buat kita nomor satu Bu. Pelayanan gak ditulang juga pokoknya. Aku gak suka kerupuk, suaramu serak. Suaranya serak. Ini kerupuknya disingkirin dulu. Ini kerupuknya bukan sembarangan, ini gak digoreng pakai minyak. Pakai apa? Pasir, kembang pasir. Jadi pakai pisang aja. Kucing dong. Kamu mau ya? Mau. Enak gak? Ini gak enak. Ini bener-bener. Kita coba yuk. Ini bener-bener gak enak. Katanya Bu, sama ngiro-ngiro gitu. Bukan, katanya ibu mau yang ijo. Ini enak banget, saya gak mau. Saya nyarinya yang mahal tapi gak enak. Ini terlalu enak, ini makanan apa? Kayaknya kok ribet banget kerja di sini, Bu. Memang. Aku mendingan balik lagi kerja di pub deh, Bu. April. Aku gak jadi ngelamar. Aku juga kayaknya mau keluar. Ya, jadi kamu nggak mau kerja
Enggak deh, Bu. Ya harus mau dong, harus mau dong. Ya. Kamu harus kerja di sini, bantu Mbok Nung jadi pelayan. Saya enggak sanggup, Bu. Oh, enggak bisa. Pokoknya harus bisa. Harus. Ditahan dong, ditahan dong. Udah, Bu.